Tim Rescue Sudin Hulu Karmat Jakarta Utara mendatangi apartemen Mitra Bahari usai mendapatkan laporan adanya aksi percobaan bunuh diri salah satu penghuni apartemen. Tampak seorang wanita muda duduk di sudut parapet unit apartemen di lantai 11. Sesekali korban mondar-mandir dengan raut wajah yang kosong, diduga korban mengalami depresi karena masalah pekerjaan. Beruntung upaya petugas yang dibantu keluarga untuk membujuk korban direspon baik, sehingga dirinya mengurungkan diri melompat dari apartemen. Usai ditenangkan, petugas berharap agar wanita tersebut mendapatkan penanganan dari psikiater. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.